Majlis pernikahan Neelofa dan suaminya berlangsung dalam suasana yang sangat indah. Mereka diijab kabulkan sekitar pukul 11.43 pagi tadi. Ini momen-momen manis yang terjadi sewaktu majlis itu. Sahabat Neelofa yang hadir pada detik bahagia itu ialah Izara Aisyah, Hana Delisha, Awal dan Syah, Shalma Aina dan Datuk Rizalman. Detik bahagia kedua mempelai lebih bermakna apabila Datuk Dr. Zulkifli juga hadir sebagai juru nikah. Semua tetamu diwajibkan memakai pakaian serba putih bersempena dengan tema majlis All White. Semuanya serba putih daripada pasangan mempelai sehinggalah kehiasan dewan yang dipenuhi empat tan bunga segar berwarna putih. Neelofa tersadung sewaktu berjalan menuju ke pentas pelamin sebelum lafaz akad dimulakan. Adik Neelofa, Akif, sebat dan terdiam ketika ingin menyebut nama kakaknya sewaktu akad nikah. Neelofa dan suami makan beradab di dalam kelambu. Itu untuk santapan. Syukur Alhamdulillah. Hari pergi toilet. Majlis dihiasi dengan persembahan nasyid oleh Lah Ahmad dan kumpulan intim. Santapan yang dihidangkan memang sedap. Menu pada majlis ini ialah kerabu pais aneka laut, sup ekor lembu dan butin akor. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.